Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dulur Anak Desa. Jangan lupa tinggalkan subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya Dulur ya. Oke Dulur, pada kesempatan kali ini saya sedikit mereview atau uji coba membuat table saw ya, membuat gergaji duduk maksudnya ya. Itu menggunakan dinamo jet pump. Ini. Jadi ini ukurannya 7 in, mata gergajinya 7 in. Ini shaftnya saya buat sendiri pakai sambungan pipa ini lur ya. Dan ini puli ukuran asnya 12, terus pulinya diameter luarnya 2 in. Jadi di sini seperti ini lur ya. Mungkin dulur-dulur ada yang mau buat, kalau dinamo penggerak yang 1 PK ataupun 2 PK itu harganya lumayan cukup ya mahal lah, bagi kelas menengah ya mahal ya, karena harganya 1 juta ke atas, ada yang 2 juta juga. Dan di sini saya membuat table saw ini menggunakan dinamo bekas jet pump ini ya lur ya. Dinamo bekas jet pump ini Speroni, mereknya itu Speroni lur ya. Jet pump Speroni. Dan di sini dinamo Speroni ini tertera 2800 RPM dan ini cuma setengah PK. Kalau kita beli bekas ini ya tergantung tokonya masing, tergantung loaannya lihat atau tergantung tokonya lah ya. Ya kalau dapat murah ya bisa nggak sampai 500.000, kadang 300 dan lain macam-macam lur ya. Tetapi kalau ini beli yang baru, jet pump yang baru ini hampir 2 jutaan harganya kalau yang baru. Ini saya beli di loaan ya, cukup murah harganya. Dan mas kualitasnya dinamonya itu kita uji coba langsung ketika mau beli itu ternyata masih normal, kondisi normal. Tetapi bagian ya, jet pumpnya di sini itu bagian penghisapnya, baling-balingnya itu sudah rusak. Akhirnya saya beli dinamonya ini. Oke, saya lihat seperti ini ya. Jadi nanti modelnya itu terserah dulur-dulur kayak apa saja, tergantung ya, tergantung selera masing-masing. Di sini itu Speroni ini, di Speroni ini diameter asnya itu 13 mili lur. Jadi kalau puli diameter asnya itu 13 itu nggak ada lur. Saya cari-cari itu nggak ada. Tetapi ini saya buat puli yang diameter asnya itu 12 mili, terus saya kikir lur ya. Jadi dalamnya itu saya kikir pakai kikir bulat dan hingga 13 mili baru ini sesuai. Nah, ini diameter luarnya 2 inci 2 in setengah, diameter dalam 13, awalnya 12 mili tapi saya kikir menjadi 13 mili, ini sudah pas. Dan fan belnya di sini, fan belnya saya tidak menggunakan A1 karena A1 itu fan belnya terlalu keras lur ya, kalau cuma pakai penggerak table saw ini itu terlalu keras banget. Ini usahakan nanti fan bell itu menggunakan, oke, fan bell ini saya perlihatkan menggunakan M lur ya, jadi fan bell mesin cuci. Nah, ini fan bell menggunakan M, tipe M ya lur ya. Jadi tipe M itu tipis, ini sekitar 8 milian. Ya 8 milian lur ya. Kalau tipe K itu sekitar 1 mili, 1 senti, maksudnya itu 8 mili. Kalau yang A1 itu 1 senti setengah, enggak salah lur ya. Jadi seperti itu. Kalau A1 itu fan belnya sangat keras, kalau K itu agak keras dikit, kalau M ini lentur karena lebih tipisan. Tapi saya milih yang ini. Ini menggunakan M 28,5 lur ya. Jadi fan belnya ini ya tergantung selera masing-masing atau tergantung kebutuhannya masing-masing. Jadi M825 itu diameter luarnya itu saya ukur aja. Jadi seperti ini. Oke, jadi kalau menggunakan puli 2 inci sama 2 inci setengah itu panjangnya hingga 33 cm loh ya, kalau menggunakan M28,5 ya, tergantung selera masing-masing. Oke, seperti ini.
keadaan dinamonya memang tampilannya kotor banget ya, karena bekas masih belum saya bersihkan, cuma tinggal pasang aja ini terus ya. Jadi seperti itu. Bagian naik turunnya juga asal-asalan buat saya lur ya. Jadi seperti ini naik turunnya, seperti ini lur ya. Kita putar aja. Kita putar otomatis naik lur ya. Jadi ini asal-asalan buat. Nanti insyaallah di video berikutnya akan saya perbaiki lagi. Saya belikan yang bagus shaftnya sama piringannya ini yang 10 inci, tetap menggunakan dinamo bekas jet pump ini lur ya, karena kuat lur, sudah saya uji coba. Tapi ini cuma sedikit mencontohkan saja. Oke, ini ya wis. Cuma asal-asalan buat, ini buat percontohan saja, nanti dibaguskan lagi. Oke. Jadi seperti itu lur ya. Ini saya buat saklar ya, Pak. Bekas di rumah enggak kepake, saya pakai aja di sini. Nah, ini. Bekas kakel tembok ini lur ya. Nah, seperti itu lur. Jadi ala kadarnya lur, tapi ya berguna dan bermanfaat. Oke, langsung aja papannya kita pasang. Lur, ini papannya saya pasang lur ya. Nah, ini papannya juga menggunakan kayu bekas juga lur, pokoknya barang bekas semua lur. Mulai dari pompa air. Ini juga sudah jelek, ya wis enggak apa, yang penting bermanfaat. Lagi. Oke, ini saya pasang dulu, ini sudah saya pasang. Tinggal saya kencangin di sini nih, ada baut sekrup 2 biji. Saya kencangin dulu lur ya. Oke, ini kita naikkan dulu di sini. Nah, kalau kita naikkan jadi kita puter ke kanan, kalau ke kiri itu turun, otomatis turun. Nah, ini kita lihat. Oke, otomatis naik lur ya. Ya, nanti usahakan di sini kalau membuat usahakan asdratnya itu menggunakan yang asdrat ukuran 12 mili, karena apa, itu sesuai dan enak lur. Jadi putarannya itu tidak banyak-banyak amat, tetapi gergajinya itu naik. Ini saya menggunakan M8, jadi asdrat M8 itu terlalu kecil ukuran dratnya, karena 1,5 ya. Kalau menggunakan asdrat yang 12 mili itu asdratnya 1,75, itu lebih besar dratnya. Oke, ini saya tinggikan dulu. Jadi saya putar seperti ini. Otomatis naik. Oke, ini sudah naik. Ini kita kencangkan aja bagian papan kayunya, kita kencangkan di sini. Saya ada 4 biji lur ya. Oke, di sini juga sisi kanan dan sisi kirinya juga kita kencangkan lagi lur. Kalau budgetnya mencukupi atau banyak ya, beli yang baru semua lur ya, pakai triplek melamin ukuran 2 cm dan kayu jati semua, wah bagus lur. Oke, dan di sini pembatasnya pun sangat sederhana sekali, pakai bekas bongkaran rumah ini lur ya, tapi bisa kita manfaatkan juga ini. Seperti ini aja. Oke, saya pasang dulu seperti ini lur ya. Jadi ini tinggal kita kencangkan aja, nanti disesuaikan lah ini lur ya. Ini cuma mencontohkan saja lur. Jadi yang buat pembatasnya itu macam-macam, banyak modelnya lur ya, tergantung selera masing-masing. Oke lur, ini saya naikkan dulu. Saya rencana buat potong kayu ini, kayu bekas semua. Oke, rencana langsung potong yang ekstrim aja lur ya. Ini kayu keras, kayu mauni ini lur ya, kayu mauni. Dan ketebalan kayu mauni ini saya, nah ini ketebalannya nih 5 cm setengah. Oke, 5 cm setengah.
kita naikkan lagi Nur ya, yang ini kita naikkan lagi. Oke, ini sudah ukurannya berapa ini? 5 sentian ya, 5 senti. Oke, ini 5 senti lho ya, 5 senti. Nanti saya buat ini lebarnya 4 senti saja, 5 senti juga nanti. Saya buat 5 senti. Ini 5 senti setengah. Jadi kita kencangkan aja. Tinggal yang sampingnya lurus. Jadi kita luruskan. Ini kita kendorkan. Oke, nah ini. Kita ukur juga 5 senti setengah ya, biar gak miring lur hasilnya. Oke, sudah lebarnya sudah sama dengan ini. Oke, kita kencangkan aja sebelah sini. Oke, ini sudah saya kencangkan. Oke, langsung aja kita tes lur ya. Nah, ini colokannya saya ambil dulu. Ini colokannya nanti kita tancapkan aja. Di sini kabelnya pun ini juga bekas juga lur. Pokoknya serba bekas semua lur ya. Papan kayunya dan ini kita tancapkan. Oke, tinggal kita onkan aja seperti ini lur ya. Otomatis berjalan. Jadi seperti ini keadaannya. Nah itu. Oke. Ini hasilnya lur. Nah ini lur. Kita lihat. Langsung aja kita uji coba menggunakan papan 5 cm. Tanpa saya percepat dan tanpa saya skip lur ya. Jadi kita lihat aja langsung. Oke, kuat tanpa nyendut-nyendut lur. Sekarang coba kita 4 cm lur ya. Papan 4 cm juga. Nah ini 4 cm lebih. Langsung kita belah lur. Thank you.
Oke dulur, tadi itu percobaannya lumayan, hasilnya lumayan memuaskan. Memang agak kurang cepat lur ya, karena ini pun juga tumpul lur, kurang tajam. Ini tayangan lur ya, tayang ini juga harganya yang murah, 45 ribuan enggak salah lur ya. Dan ini sudah lama saya pakai, ini sudah enggak tajam lagi. Jadi tanpa nyandet, tetapi yang kedua tadi memang agak seret lur ya, karena yang dibelah itu kayunya ini bengkong lur ya. Kayunya ini enggak lurus. Jadi saat kita gunakan seperti ini itu nyepit pada ini lur ya, pada pembatasnya itu nyepit karena enggak lurus, enggak center seperti itu. Enggak presisi lah. Jadi kalau yang ini tadi ini kan lurus lah, ini lurus, jadi itu enak belahnya. Ini hasil pembelahannya seperti ini lur ya. Ini menggunakan mata gergajinya yang tumpul, apalagi yang tajam, bener-bener tajam, itu hasilnya pun bisa lumayan bagus dan bisa presisi seperti itulah. Ini mengkilap lur, karena memang kayunya keras juga, ini kayu mauni. Jadi itu ada itu saja kesimpulan dari video kali ini, menggunakan dinamo penggerak merek lah ini, Speroni atau bekas jet pump, itu sangat recommended sekali lor untuk belah-belah papan kayu ukuran 3 cm bahkan sampai 5 cm-an. Itu kalau 6 cm pun juga mampu, kalau ini tajam lor seperti itu. Oke, jika video ini bermanfaat, subscribe dan nyalakan loncengnya lor. Nanti untuk tanya-tanya bisa langsung mengikuti kontak WA saya ataupun di kolom komentar yang ada di bawah ini. Ini rencananya di video berikutnya saya upgrade, saya buat lagi mulai dari nol. Saya belikan mata sirkulasi ukuran 10 in dan shaftnya juga, terus saya papan-papannya saya perbaiki lagi di video berikutnya lur ya. Oke lur, jika bermanfaat, subscribe, lonceng. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.